Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan Bu Nova di sini. Namun untuk mata kuliah metodologi penelitian ini adalah pertemuan pertama untuk Bu Nova ya. Untuk pertemuan kali ini teman-teman kita akan berbicara tentang perhitungan besar sampel. Yang mana nanti akan kita bicarakan tentang apa itu populasi, kemudian bagaimana itu sampel, kemudian teknik-teknik sampling, jenis-jenis teknik sampling, kemudian penetapan jumlah sampel dan bagaimana ukuran sampel. Teman-teman sekalian, nanti yang akan kita bicarakan adalah dari segi metodologi penelitiannya ya. Jadi, untuk secara penghitungannya, nanti teman-teman akan dibicarakan pada mata kuliah biostatistika. Biostatistika ini, nah pada biostatistika nanti, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara penghitungan sampel. Sekarang kita akan mulai. Nah, sebelum Bu Nova sampaikan apa itu tentang populasi, bagaimana itu tentang sampel, coba teman-teman amati terkait dengan gambar ini. Ya, ini Bu Nova ambil dari dosensosiologi.com yang untuk gambar paling atas. Nah, di sini ada gambar berupa total population dan sample population. Kemudian ada juga ilustrasi gambar pada kanan atas dan ada ilustrasi gambar paling bawah. Dari gambar ini, kira-kira sudah terbayang belum apa bedanya populasi dengan sampel? Coba teman-teman renungkan, mungkin 30 detik bisa teman-teman renungkan. Kalau kita lihat pada gambar, pada populasi, jumlah populasi dan sampel itu lebih banyak yang populasi. Ya, nah kalau kita ambil dari gambar ilustrasi ini artinya adalah sampel itu apa? Jadi suatu objek yang akan kita ambil yang mewakili populasi. Berapapun jumlah sampel itu harus mewakili populasi. Jadi pada saat nanti kita akan melakukan suatu penelitian, itu kita wajib membutuhkan sampel. Jadi sampel itu adalah bagian kecil dari populasi yang mewakili populasi. Artinya sampel itu harus representatif. Apa itu representatif? Jadi representatif itu adalah yang sebisa mungkin mewakili dari total populasi. Artinya adalah dalam pengambilan sampel itu harus berdasarkan pada penalaran secara ilmiah. Tidak sekonyong-konyong sampel adalah misalnya ada 10 jumlah populasi kemudian kita ambil satu. Nah, kita tahu dari mana kalau sampel yang kita ambil itu satu itu sudah mewakili dari seluruh populasi. Nah, itu harus kita perhitungkan ya. Jadi tidak asal untuk mengambil sebuah sampel. Ingat, sampel itu adalah bagian kecil dari populasi yang mewakili. Jadi yang mewakili itu adalah bisa kita tarik garis bawah. Nah, saya kira untuk ilustrasi gambar ini teman-teman sudah bisa memahami. Nah, ini sedikit contoh ya. Ini sedikit contoh
Misalnya ada populasi mahasiswa jurusan PGSD di Universitas PGRI Semarang misalnya. Teman-teman ingin mengambil populasi dari mahasiswa jurusan itu, kemudian akan diteliti dari keseluruhan mahasiswa itu, teman-teman ingin mengambil 50 saja. Yang untuk teman-teman akan mengambil bagaimana motivasi belajar. Atau misalnya teman-teman ingin meneliti bagaimana motivasi mahasiswa anestesi dalam mengikuti perkuliahan di program studi sarjana terapan anestesiologi UHB misalnya. Nah, itu bisa dari misalnya total 164 mahasiswa dari semester 1 sampai semester mohon maaf, semester 3 sampai dengan semester 5 itu misalnya ada 164 mahasiswa. Jadi teman-teman nanti akan mengambil berapa yang ingin teman-teman teliti. Nah, jadi tentunya harus yang mewakili. Atau misalnya ada populasi beras di Desa Pringa Pucuk Jakarta. Nah, teman-teman ingin mengambil beberapa beras untuk diteliti kualitasnya yang dapat mewakili kualitas beras di keseluruhan Desa Pringapus. Artinya diambil bukan semua beras tentunya. Jadi diambil beberapa beras yang tentunya nanti akan dapat mewakili bagaimana keseluruhan beras yang ada di Desa Pringapus. Terus kemudian misalnya ada populasi provinsi di Indonesia yang berjumlah 35 provinsi. Ya, ada 35 provinsi yang akan diambil secara acak. Nah, jadi misalnya sampel dari populasi tersebut misalnya 15 provinsi di Indonesia diperoleh dari random. Jadi nanti kalau misalnya ada nanti akan kita bicarakan bagaimana random, bagaimana non random itu. Jadi misalnya dari 35 ini kita buat lintingan misalnya ya provinsi 1 sampai dengan provinsi 35. Nah, itu nanti kita buat lintingan, kemudian kita acak teman-teman ambil ya. Sesuai dengan pengambilan, artinya kita tidak tahu nanti provinsi mana yang akan kita ambil. Nah, kita buat lintingan, kita buat misalnya 15. Nah, itulah nanti yang akan kita jadikan sampel. Nah, artinya di sini, pada saat kita menggunakan acak tadi, kita tidak tahu ya antara misalnya provinsi yang kita tahu kan karakteristik setiap provinsi yang ada di Indonesia, 37 provinsi misalnya, itu tidak sama. Nah, maka dari itu dibuatlah suatu metode yang lain. Nah, ini ada yang namanya stratified random sampling. Random itu artinya acak. Ya, nanti kalau kita bicara tentang random itu ada berbagai cara. Jadi nanti kita akan bicarakan. Ini hanya sekedar contoh saja. Atau misalnya nomor 5 misalnya. Populasi adalah siswa yang ada di sekolah dasar swasta di Kota Semarang yang berjumlah 6 sekolah dengan jumlah siswa 1.000. Sampelnya adalah 4 sekolah dengan jumlah siswa di sekolah A 25 sekolah sampai dengan sekolah D 25. Jadi misalnya seperti itu ya. Nah, dari ilustrasi yang tadi sudah Bu Nova sampaikan, kira-kira apa sih populasi itu? Nah, pada saat kita akan mengambil suatu sampel dari suatu populasi, maka yang pertama harus kita tahu dulu, tentukan dulu. Kita tujuan penelitiannya apa? Karena apa? Karena ini akan berkesinambungan. Ya. Terus kemudian kita lakukan populasi target. Misalnya dari teman-teman ingin mengambil bagaimana motivasi belajar mahasiswa keperawatan anestesiologi di UHB misalnya. Populasinya misalnya teman-teman ingin mengambil seluruh mahasiswa di keperawatan anestesi UHB dari semester 3 sampai semester 5.
Nah, dari semester 3 sampai semester 5 itu silahkan tentukan teman-teman akan populasi targetnya yang mana. Oh, saya akan misalnya yang mempunyai karakteristik yang sama adalah semester 3 semua, yang terdiri dari kelas A, B, dan C. Itu adalah populasi target. Nah, kemudian identifikasi kerangka sampel. Ya, jadi kerangka sampel di sini teman-teman harus merumuskan suatu apa ya? Acuan. Nanti kriteria yang akan teman-teman susun itu seperti apa? Kemudian pilih metode pengambilan sampel yang sesuai atau yang cocok, ya. Jadi valid tidaknya sampel teman-teman itu bisa dipengaruhi oleh kalau metode pengambilan sampel yang tidak cocok itu akan mempengaruhi juga, ya. Jadi hati-hati teman-teman nanti. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana teknik-teknik pengambilan sampling, ya. Nah, terus kemudian kita hitung besar sampel, ya. Setelah itu, setelah ketemu berapa jumlah sampel berdasarkan analisis hitungan, kita ambil sampel dan kita dapat mengumpulkan data. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam kita membuat suatu rancangan sampel, ya. Jadi tentukan dulu kita ingin tujuannya apa sih gitu. Terus kemudian kita tentukan populasi targetnya kita ingin yang mana. Kemudian identifikasi bagaimana kerangka sampelnya seperti apa. Pilih metode pengambilan sampling yang tepat. Kemudian analisis hitungan sampel. Kemudian baru kita bisa mengambil sebuah sampel. Nah, dalam pengambilan sampel itu harus kita perhatikan bagaimana keakurasi dan presisinya. Kalau teman-teman lihat, ya, pada gambar busur ya, busur panah di sini, ada gambar paling kiri itu adalah tepat di sasaran, tepat lubang di paling tengah, semua busur panah itu tertancap di bagian tengah, semuanya terkumpul jadi satu di situ. Artinya adalah di sini dikatakan akurasi dan presisi. Ya. Jadi bagaimana presisi itu adalah dilakukan berulang kali tetapi dia tetap mempunyai suatu validitas yang berulang-ulang tapi dia hasilnya masih selalu sama. Ya. Nah, akurasi itu harus tepat, tepat sesuai dengan sasaran kita apa. Jadi harus fokus, ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang nomor 2, itu dia akurat. Ya, akurat tapi tidak presisi. Kita melakukan panahan busur, ya. Tapi masih masih di lingkaran di luar titik tengah. Nah, kemudian presisi tapi tidak akurat karena tidak tepat sasaran. Ya, tapi dia masih masih berada di dalam busur itu. Artinya dia berkelompok jadi satu. Itu ya, jadi ketepatan pada pengulangan yang sama. Nah, kalau tidak akurasi dan tidak presisi ini, itu sudah jelas gambarnya ya, sudah kemana-mana ya, tidak tepat sasaran, dan pada saat dilakukan pengulangan itu dia menyebar kemana-mana, tidak mengumpul jadi satu. Itu ya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah juga mempengaruhi besar sampel. Apakah
kita harus bisa memperkirakan dari tujuan penelitian kita. Berapa kira-kira jumlah sampel kita? Kemudian, perlukah dilakukan uji hipotesis pada penelitian kita? Uji hipotesis ini akan tergantung dari tujuan penelitian kita. Misalnya, antara penelitian eksperimen dengan penelitian korelasi, misalnya. Itu akan berbeda. Terus kemudian yang mempengaruhi lagi adalah bagaimana kekuatan uji atau interval kepercayaannya. Misalnya saya menggunakan interval ini untuk penghitungan sampel nanti ya. Jadi ini pada saat nanti teman-teman berbicara tentang biostatistika, itu nanti teman-teman akan menghitung sebuah sampel. Kemudian di situ nanti ada berapa interval kepercayaannya. Misalnya antara 90% dengan 95% atau 99%. Artinya kalau 99% itu tingkat kepercayaannya lebih bagus dibanding dengan yang 90%. Biasanya untuk penelitian yang klinis atau eksperimen murni itu adalah tingkat kepercayaannya 99%. Namun kalau untuk subjeknya itu adalah manusia, itu biasanya antara 90 sampai 95%. Karena apa? Karena kalau manusia kan banyak faktor mempengaruhi yang kadang peneliti sulit untuk bisa mengendalikan. Tapi kalau penelitian klinis, misalnya kita pakai mencit atau hewan coba itu bisa kita kontrol. Ya, bisa kita kendalikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Jadi itu yang nanti akan bisa mempengaruhi besar sampel kita. Nah, kemudian tergantung juga dari teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini akan mempengaruhi apakah nanti yang akan kita ambil random, acak atau tidak acak. Ya, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian berikutnya adalah apa sih populasi itu? Jadi populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau suatu individu yang karakteristiknya akan diteliti. Jadi jumlah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Kesatuan itu bisa dari orang, atau suatu lembaga atau institusi, bisa dari benda-benda dan lain sebagainya. Itu tergantung dari nanti kita penelitiannya apa. Nah, bagaimana dengan sampel? Nah, tadi sudah Bu Nova sampaikan di awal bahwa apa itu sampel? Sampel adalah itu, kalau kita bahasa mudahnya adalah sampel itu contoh. Jadi, sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Jadi, sebagian dari populasi yang akan kita teliti. Namun, ingat, perlu ditarik garis bawah bahwa sebagian dari populasi itu harus representatif. Artinya apa? Mungkin tadi teman-teman sudah masih mengingat representatif artinya adalah yang mewakili atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Ingat bahwa pengambilan sampel, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya dapat mewakili dari populasi itu. Jadi artinya adalah yang dapat menggambarkan dari seluruh populasi yang kita ambil. Intinya adalah representatif, yang mewakili. Jadi tidak, bahasa kasarnya tidak sembarangan ya, gitu. Nah, beberapa macam teknik sampling itu seperti apa? Kita lihat pada ilustrasi gambar seperti di bawah ini.
Nah, kita menemukan ada sebuah populasi. Kita ingin mengambil sampel dari populasi itu dengan cara kita melakukan teknik sampling. Ya. Teknik sampling ini nanti akan mempengaruhi bagaimana hasil sampel yang akan kita peroleh. Setelah kita menentukan teknik sampling, kita ambil sampelnya. Nah, itu baru dapat bersifat generalisasi. Ingat, tadi sudah Bu Nova sampaikan contoh yang di Rumah Sakit Margono tadi. Jadi, jangan sampai teman-teman ngambil di satu tempat, ya, hanya berapa sampel di tempat itu, tapi teman-teman sudah berani ini sudah bersifat secara nasional, misalnya. Nah, itu tidak tepat, ya. Nah, mengapa sih kita harus membuat suatu sampling atau teknik pengambilan sampel sih? Jelas untuk menghemat biaya. Misalnya ada 100, apa iya kita ambil semua populasi 100 itu? Kalau misalnya kita bisa ambil 50, tapi 50 itu sudah mewakili populasi, ya artinya itu akan dapat menghemat biaya penelitian kita. Tapi jangan sekonyong-konyong terus kemudian, oh untuk menghemat saya ambil 10 saja ah gitu. Tidak seperti itu, artinya harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, jadi 10 itu apakah sudah yakin mewakili seluruh populasi? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Berikutnya adalah menghemat waktu tentunya. Misalnya kita akan menyebarkan kuesioner. Kita akan menyebarkan kuesioner dengan 100 orang, dengan kita menyebarkan kuesioner 50 orang, artinya lebih menghemat waktu yang 50 orang, ya, gitu. Kemudian dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat, kenapa? Karena sampel itu adalah harus mewakili, jadi harus didapatkan data yang lebih akurat. Dibandingkan kita ngelendrah kemana-mana, ngambil semua populasi, tapi kita tidak maksimal. Lebih baik kita ngambil sampel, tapi sampel itu kita yakinkan bahwa itu sudah mewakili, nah itu akan membuat data lebih akurat. Dan memperluas ruang lingkup penelitian kita. Ya, jadi dengan kita mengambil sampel itu, ruang lingkup penelitian kita akan lebih luas. Ya, karena di dalam kita pengambilan sampel itu kita ada suatu kriteria atau karakteristik yang kita inginkan. Nah, dengan kita mengetahui karakteristik yang kita inginkan itu dari pengambilan populasi tadi itu akan memperkaya ruang lingkup penelitian kita. Misalnya, oh, ada di desa misalnya Sukamaju. Desa Sukamaju itu terdiri ada sekitar misalnya 500 kakak misalnya. 500 kakak. Oh, ternyata 500 kakak itu akan saya ambil misalnya yang sudah mewakili berdasarkan analisis penghitungan dan bla 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 bla, didapatlah sampel misalnya 150 kakak misalnya. Oh, ternyata dari 150 kakak itu karakteristiknya ternyata ini ya, beraneka macam ternyata. Ada yang berasal dari suku Batak, ada yang dari Sumatera, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita menentukan sampling, itu kita wawasan kita terhadap populasi yang kita ambil itu lebih luas, ya, gitu. Kemudian apa sih syarat-syarat untuk kita mengambil sampling? Nah, teknik pengambilan sampling ini dilakukan apabila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau minimal yang hampir sama, ya. Kalau misalnya bersifat heterogen, artinya karakteristik yang tidak sama, sampel yang dapat kita ambil, yang dapat kita peroleh itu bisa tidak representatif atau tidak dapat mewakili karakteristik populasi.
Jadi misalnya semakin heterogen populasinya, heterogen itu bermacam-macam ya. Misalnya di dalam suatu apa mahasiswa, misalnya mahasiswa keperawatan anestesi di UHB semester 5 misalnya, ada 12 orang misalnya. Oh, ternyata 12 orang itu satu dari Aceh, satu dari Sumatera, satu dari Sulawesi, satu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, melencar-lencar 12 itu. Jadi itu sangat heterogen. Artinya kalau kita mau mengambil sampel terlalu heterogen, itu kita akan kesulitan, ya. Artinya itu apa tidak mewakili karakteristik. Misalnya saya ingin meneliti tentang bagaimana minat belajar mahasiswa semester 5 prodi keperawatan anestesi UHB. Kalau semester 5 ini kan ada yang sudah bekerja, ada yang belum misalnya, kemudian apa? Ada yang dari Sulawesi misalnya, ada yang dari Sumatera misalnya, ada yang dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Artinya mungkin ras itu akan mempengaruhi bagaimana minat seseorang, minat kerja keras seseorang misalnya. Artinya itu akan sangat berpengaruh. Nah, itu akan kesulitan ya. Itu akan menjadikan penelitian kita nanti bias. Bias itu adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jenis-jenis teknik sampling itu apa saja? Kalau kita lihat, teknik sampling itu ada secara garis besar ada dua, probability dan non-probability. Probability itu ada yang bersifat simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, two states random sampling. Artinya, probability itu memiliki apa kesempatan yang sama ya, memiliki kesempatan yang sama. Non probability adalah tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi kalau random itu adalah diacak. Kalau kita mau pakai simple random sampling misalnya, saya buat lintingan 12 mahasiswa semester 5 ini dari si A sampai si M misalnya ya, ada 12 misalnya. Itu nomor 1 sampai 12, dari nomor absen 1 sampai nomor absen 12 saya buat lintingan, kemudian saya jatuhkan misalnya saya menghitung sampel misalnya ketemu ada 10. Berarti artinya kalau 12 berarti 2 yang tidak saya jadikan sampel. Nah, 10 yang saya ambil itu saya 12 yang saya ambil itu saya ambil secara acak. Yang saya ambil adalah 10 karena berdasarkan penghitungan sampel misalnya saya setelah menghitung sampel ketemu rumusnya ketemu 10. Nah, itu adalah simple random sampling saya acak tapi yang 10 itu sudah mewakili 12 itu misalnya ya itu. Nah, itu nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, ini contohnya. Contohnya simple random sampling ya. Jadi misalnya ada huruf A, B, C sampai dengan itu, kemudian saya acak yang jatuh ternyata huruf A, P, H, E, M. Nah, kalau stratified ya, stratified itu dia bertingkat. Ya. Misalnya A, B, C, D, E, F, G sampai N, O sampai T. Jadi itu stratified itu saya klasifikasikan. Misalnya saya berikan contoh lagi, misalnya di suatu populasi ada yang usianya 15 sampai 20. Ada lagi di populasi itu antara 20 sampai 25. Di populasi itu ada yang 26 sampai usia 35. Nah, jadi masing-masing dari 15 sampai 20, 21 sampai 25,
26 sampai 35 tadi itu saya kelompokkan. Oh, mana yang usianya antara rentang 15 sampai 20? Saya kelompokkan menjadi satu kelompok. 21 sampai dengan 25, mana saya ambil, saya jadikan kelompok kedua. 27 sampai 35, mana orang-orangnya saya jadikan untuk kelompok ketiga. Itu adalah stratified. Nah, kalau kalau mohon maaf, itu yang cluster ya, yang cluster. Jadi saya kelompokkan berdasarkan usia misalnya. Atau kalau kita lihat di gambar ini ada yang warna kuning, hijau, merah, putih misalnya. Saya klasifikasikan yang warna kuning ada berapa orang, yang warna merah ada berapa orang, yang warna pink ada berapa orang, itu cluster. Tapi kalau stratified itu dia bertingkat. Ya, pada gambar contoh A B C D E itu tingkatan 1. F, G sampai N, dia tingkatan 2. O sampai T, dia tingkatan 3. Itu ada berapa persen? Tingkatan 1, tingkatan 2 ada berapa persen? Dan lain sebagainya. Ya, itu kalau misalnya yang stratified. Nah, kalau yang two-state random, ya, jadi misalnya ini lebih ini lagi ya, lebih apa, lebih luas ya, lebih luas. Jadi misalnya ada suatu populasi yang warna kuning itu ada dua tipe, misalnya tipe A dan tipe B. Yang warna hijau ada dua tipe. Misalnya pokoknya kalau yang two state random itu adalah dalam suatu populasi ya, misalnya itu dalam populasi yang sama memiliki dua karakteristik atau lebih ya. Jadi nanti dua karakteristik itu nanti kita perkecil lagi ya gitu. Tapi kalau yang two state itu jarang ya, jarang kita pakai. Biasanya random sampling, stratified, cluster dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya kalau simple random sampling ya. Secara acak sederhana dari sekian puluh orang saya ambil 9 misalnya. 9 itu berdasarkan hasil penghitungan rumus sudah mewakili ya sudah gitu. Saya acak. Tapi secara acak ini yang 9 ini sudah mewakili keseluruhan populasi. Nah, ini kalau yang stratified ya, yang stratified ini juga bisa disampaikan tadi berdasarkan golongan apa yang laki-laki semua ya, atau yang ibu-ibu semua, yang anak-anak semua misalnya ya. Ya, jadi itu adalah penggolongan. Misalnya ada populasi 900 orang dibagi menjadi 3, ada golongan 2, golongan 3, golongan 4. Ya, masing-masing. Jadi stratified itu dia bertingkat ya, intinya stratified itu bertingkat. Nah, ini kesimpulan dari tadi populasi itu apa? Jadi intinya adalah populasi keseluruhan objek dari penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Keseluruhan, tapi kalau yang sampel adalah sebagian dari objek penelitian yang mewakili populasi. Nah, kalau populasi ini sudah tadi Bu Nova sampaikan, ya. Ada yang berdasarkan batasannya, jadi ada populasi terhingga dan populasi tidak terhingga. Artinya kalau populasi terhingga itu kita sudah tahu jumlah populasinya berapa. Kalau populasi tidak terhingga itu kita nggak tahu. Jadi misalnya berapa apa ya, misalnya jumlah apa beras di dalam suatu satu karung ya, itu kan kita nggak mungkin menghitung satu-satu ya gitu. Kemudian berdasarkan sifatnya ada yang bersifat homogen dan heterogen ya. Homogen itu berarti laki-laki-laki semua, kemudian perempuan-perempuan semua,
usianya sama dalam rentang 1 sampai rentang misalnya 10 misalnya seperti itu homogen. Heterogen itu yang sangat bermacam-macam. Nah, itu kita harus hati-hati kalau populasi kita sangat heterogen. Itu kita harus ekstra dalam pengambilan sampelnya yang benar-benar bisa bersifat mewakili, ya, itu harus hati-hati. Kemudian bisa bersifat populasi teoritis atau populasi yang tersedia, ya. Nah, bagaimana penetapan jumlah sampel? Penetapan jumlah sampel itu berapakah besar jumlah yang dinyatakan memenuhi syarat untuk penelitian? Ingat teman-teman, biasanya mahasiswa itu kesulitan dalam menggunakan rumus apa yang harus saya pakai kalau penelitian saya seperti ini ya, gitu. Teman-teman masih banyak kesulitan dalam menetapkan jumlah sampel. Padahal kalau kita akan baca ke seluruh apa referensi-referensi, baik itu di jurnal, di buku, ya, itu banyak sekali rumus penetapan jumlah sampel. Fenomenanya adalah mahasiswa menuliskan Slofin. Nah, itu kalau Slofin itu rumus sampel yang Indonesia Raya yang sering mahasiswa gunakan. Padahal setiap rumus itu ada ketentuannya sendiri-sendiri, tidak bisa digeneralisasi. Ada syarat-syaratnya kalau kita mengambil rumus A. Ada syarat-syaratnya misalnya kita akan mengambil rumus berdasarkan Isaac and Meckel misalnya. Jadi itu harus syarat-syarat itu harus kita penuhi, jadi tidak asal. Karena apa? Kita salah menentukan teknik sampling, kita salah dalam menentukan ukuran sampel. Itu ya akan bisa mempengaruhi valid tidaknya, bias tidaknya penelitian kita, ya. Jadi hati-hati. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah sampel? Nah, jadi ini teman-teman harus perhatikan. Boleh kita misalnya tadi kita idealis. Oh, dari misalnya 100 orang, ada 100 populasi. Ah, supaya hasil penelitian saya bagus, supaya representatif, saya akan ambil 90. Tadi kan sudah disampaikan bahwa semakin besar sampel, itu akan semakin akan semakin presisi, akan semakin akurat. Artinya adalah di sini dipertimbangkan lagi apakah biayanya cukup. Apakah waktunya tersedia banyak? Apakah tenaga peneliti itu mampu? Semua kategori itu harus kita pertimbangkan. Tetapi artinya jangan terus kemudian, oh saya nggak punya biaya, dana saya sedikit, udahlah dari 100 itu saya ambil 10 saja. Nah, itu artinya tidak representatif. Ya, jadi hati-hati. Sebisa mungkin ingat sampel itu harus representatif. Ya, paling tidak teman-teman menghitung rumus sampel minimal. Misalnya dalam penghitungan sampel populasi itu 100. Kemudian karena saya ingin presisi penelitian saya bagus, saya menghitung besaran minimal sampel ketemu misalnya 46, misalnya itu sampel minimalnya. Setelah saya hitung-hitung dengan tujuan penelitian saya ini, judul saya ini misalnya, kemudian hipotesis saya ini, ketemulah sampel minimal saya 46. Sebisa mungkin kita kalau misalnya kita masih cukup mampu, biaya kita ada, kemudian sumber daya kita tercukupi atau terpenuhi, itu kita jangan ambil sampel minimal, tapi dilebihkan. Ya, dilebihkan supaya presisi penelitian kita itu lebih baik atau lebih bagus, ya.
Nah, dalam menetapkan jumlah sampel, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan yang pertama adalah sejauh mana homogenitas populasi. Kalau 100% itu bersih homogen, ya itu nggak masalah. Ya, misalnya, oh semuanya golongan darahnya A semua, wah itu kita nggak sulit ya, karena sudah homogen semua. Ya, namun jika kurang homogen, maka besar jumlah sampelnya harus dipertimbangkan. Ya, ini yang kedua yang tadi Bu Nova sampaikan. Apakah sampel memenuhi jumlah minimal untuk analisis statistik? Biasanya ini untuk penelitian yang kuantitatif analitik, artinya yang korelasi. Jadi nanti kita akan jadi makanya tadi Bu Nova sampaikan itu tergantung dari jenis penelitian Anda apa, judulnya apa. Oh, saya antara eksperimen dengan korelasi itu berbeda. Cara teknik pengambilan sampel, penghitungan sampelnya itu berbeda. Kalau yang korelasi atau analitik, ya itu misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi mahasiswa anestesi misalnya. Nah, itu korelasi kan, kita menghubungkan antara bagaimana motivasi belajar dengan prestasi belajar. Itu harus kita hitung sampel minimalnya. Misalnya dari 164 mahasiswa semester 3 dan semester 5. Ketemu setelah dihitung bla 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 bla, ketemulah sampel minimal sebanyak 86 misalnya. Nah, jadi ya minimal 86 itu untuk kita jadikan sampel. Kalau misalnya kita ngambilnya hanya 30 misalnya karena kita kekurangan biaya, nah itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Artinya dari 86 kita hanya ambil 30. Berarti kan artinya tidak memenuhi sampel minimal. Nah, pada saat nanti kita lakukan uji analisis statistik, bisa aja keluar hasilnya. Tapi nanti akan diragukan apakah hasilnya ini sudah mewakili. Misalnya, hasilnya ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, misalnya. Ternyata rumus minimal sampelnya 86, teman-teman ngambilnya hanya 30, kemudian hasilnya dipublish ada hubungan. Nah, itu kan artinya kita membohongi publik, ya. Nah, itu menjadi suatu keterbatasan penelitian, ya. Nah, kalau kita mau publikasi, itu tuliskan keterbatasan penelitian kita apa. Itu penting sekali. Biasanya peneliti tidak mau menyampaikan keterbatasan penelitiannya, disembunyikan. Padahal itu yang supaya kita tidak membohongi publik ya, gitu. Nah, itu teman-teman yang bisa Bu Nova sampaikan untuk pengantar dari populasi dan sampel kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, silakan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh chat Bu Nova atau boleh tuliskan komentar di forum. Ya. Nah, mungkin kita bisa tarik garis bawah dari pertemuan kita bahwa populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan dari objek yang akan kita teliti, yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan sampel itu adalah sebagian atau bagian dari keseluruhan objek yang kita teliti tapi yang mewakili. Ya. Nah, di dalam kita menentukan sampel ini, ingat yang harus kita tarik garis bawah adalah harus representatif, harus akurat, dan kita perhatikan bagaimana presisinya. Kemudian bagaimana kita harus ingat teknik pengambilan sampel, ada probability sampel, ada non-probability sampel. Yang probability itu ada random sampling,
Kemudian ada stratified random sampling, ada cluster random sampling. Yang non probability atau yang tidak mempunyai kesempatan yang sama, ada quota sampling, kemudian ada convenient sampling, kemudian apa? Quota, kemudian snowball sampling, ya itu nanti macam-macam itu nanti akan kita pelajari di pertemuan setelah ini. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana generalisasi dari pengambilan sampel kita. Jadi kita tidak boleh kita ambil di satu tempat, tapi kita sudah menyampaikan itu untuk generalisasi seluruh tempat. Nah, gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Bu Nova sangat terbuka apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, karena ini adalah modal awal syarat untuk teman-teman bisa melakukan atau bisa mencapai mata kuliah berikutnya, yaitu skripsi. Jadi, mata kuliah metodologi penelitian ini adalah merupakan mata kuliah prasyarat. Teman-teman tidak ada yang boleh nilainya D, ya. Minimal B, ya. Minimal B itu teman-teman bisa melakukan skripsi. Jadi, ini sebagai bekal. Jadi, mulai sekarang teman-teman sudah harus mempunyai kira-kira tertarik untuk mengambil fenomena apa yang akan nanti teman-teman ambil judul. Ya, misalnya ada teman-teman di fenomena rumah sakit kemarin pas praktek, atau mungkin Pak Khairul yang sudah banyak pengalamannya di rumah sakit, tentunya banyak mendapatkan fenomena-fenomena yang menjadi bisa diangkat menjadi suatu masalah untuk bisa diteliti. Syukur-syukur untuk bisa ditularkan ke teman-temannya, sehingga pada saat nanti semester depan itu teman-teman tidak lagi bingung akan menentukan judul apa. Jadi salah satu tujuan dari metodologi penelitian ini nanti di akhir teman-teman akan diminta untuk mempresentasikan proposal. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mempunyai gambaran judul apa, tema apa yang nanti akan disampaikan. Demikian dari Bu Nova, saya akhiri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, teman-teman tetap semangat di masa pandemi ini untuk kita beralih ke new normal, di kehidupan baru, di semangat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.